Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara daftar akun Instagram. Buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Silahkan kalian install terlebih dahulu aplikasi Instagram jika kalian belum punya. Jika kalian sudah punya, kalian bisa langsung buka aplikasi Instagramnya. Oke, kita tinggal tunggu aja ya guys. Nah, di sini kalian bisa mendaftar Instagram menggunakan Facebook, email, atau nomor telepon. Di sini saya akan mempraktekkan mendaftar Instagram menggunakan nomor telepon. Oke, artinya saya pilih yang nomor 2 ya guys. Kalian klik di sini. Selanjutnya, kalian masukkan nomor handphone yang ingin kalian daftarkan ke Instagram. Langsung aja masukkan tanpa 0 di depannya ya guys ya. Oke, jika sudah, langsung aja kalian klik selanjutnya. Kita tinggal tunggu guys, kemudian Instagram akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, dia akan secara otomatis terverifikasi. Syaratnya nomornya harus digunakan di handphone yang sama. Jika sudah terverifikasi, selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan nama lengkap dan kata sandi. Di sini langsung aja saya masukkan nama lengkap, Sandi Prayoga. Kemudian kata sandi ya, kata sandinya saya buat aja Lampung 354 seperti itu guys. Pastikan kata sandi kalian minimal 6 karakter ya guys ya. Jika sudah, kalian bisa centang save password. Selanjutnya kalian langsung aja klik lanjutkan dan sinkronasi kotak ya. Kalian pilih izinkan. Kemudian kalian langsung pilih tanggal lahir kalian di bagian bawah ya guys ya. Kalian pilih aja tanggal lahir kalian. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian langsung pilih selanjutnya. Nah, di sini selamat datang di Instagram Sandi Prayoga 79. Kalian bisa mengubah username-nya ini jika kalian tidak ingin menggunakan yang ini. Oke, langsung aja kalian klik ubah nama pengguna. Kalian tinggal gunakan aja username yang kalian inginkan. Prayoga sukses gitu guys. Kemudian kalau udah muncul tanda centang seperti ini, artinya username kalian tersedia. Jika sudah, langsung aja klik selanjutnya guys. Baik, di sini kita sudah selesai ya. Kalian bisa hubungkan Instagram kalian ke Facebook, atau kalian bisa pilih lewati ya guys ya. Karena ini adalah akun tutorial, saya tidak ingin menggabungkan ke Facebook. Kalau kalian akun pribadi, kalian bisa sambungkan ke Facebook kalian guys. Saya pilih lewati saja. Kemudian pilih lewati. Selanjutnya kalian langsung pilih aja next. Nah, di sini akun Instagram kalian sudah jadi. Selanjutnya kalian bisa langsung memasukkan foto profil. Kalian pilih di sini, kalian klik aja gambar di sini. Kemudian kalian pilih edit profil. Kemudian kalian bisa ganti foto profil Instagram kalian di sini. Kemudian kalian pilih foto profil baru. Kemudian pilih izinkan dan kalian bisa pilih dari galeri handphone kalian. Kalian pilih selanjutnya. Kalian pilih lagi selanjutnya, maka foto profil kalian akan terganti. Kalian juga bisa mengedit profil yang lainnya, memasukkan situs website, biografi, dan lain sebagainya guys. Oke guys, itu saja mungkin tutorial singkat dari saya cara membuat atau cara mendaftar Instagram. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.